Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kembali lagi di channel Sultan Abdullah, media Islam untuk dakwah, belajar dan berkarya. Ya, di sini kami akan membahas tentang sesuatu fakta yang mana banyak orang yang salah, yaitu perbedaan antara Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Untuk membedakannya, yang pertama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz lahir pada tahun 1909 Masehi, sedangkan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh lahir pada tahun 1943 Masehi. Untuk mudah membedakannya, kita bisa melihat kepada ciri fisiknya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh memiliki jenggot yang lebih lebat daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sedangkan Syekh Abdul Aziz bin Baz memiliki jenggot yang ada warna coklat di bagian bawahnya.